Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Peace. Okay, welcome back to my channel. Okay, hari ini 19/2020 bersama dengan Hari Rabu. Okay, cuaca hari ini, tengok keliling kiri kanan atas semua clear. Cukup panas hari ini. Sekarang pun rasanya sudah musim panas. Dalam beberapa hari ini pun tidak hujan. Kalau ada hujan pun hujan sikit saja. Itu pun sebelah malam. Okay, hari ini punya aktiviti. Kalau anda semua mau tahu apa saya punya aktiviti, saksikan di video sampai habis. Okay guys, thank you. Jangan lupa subscribe, like and comment. Thank you guys. Welcome back. Peace guys. Okay, share-share lah sikit yang apa saya punya aktiviti yang hari ini dari pagi sampai lah sekarang. Okay, sekarang menunjukkan pukul 4:15. Okay, yang tadi pagi actually saya ada pergi jumpa someone, pegawai lah di satu jabatan, tapi tidak dapat jumpa. Dia busy, dia actually di outstation, so tadi pagi tidak peluang lagi jumpa dengan dia. So besok kita cuba lagi lah. Okay, lepas tu saya terus pergi site di Papar. Yang first punya tengok progress yang kita start daripada last week. So far so good, progress okay, material pun okay, progress pun okay, workers pun okay. So far okay, hopefully by this week tempat tu siap lah. Okay, lepas daripada sana, client dia minta lagi saya pergi buat site visit untuk dia punya tempat. Ada dua tempat yang kena bikin. Tapi bikin maksudnya bukannya yang bikin baru, tapi hanya ada baik pulih lah. Baik pulih kita boleh categorize under renovation lah, tidak banyak juga. So client minta kita pergi site visit, and then saya pun sudah pergi sana dengan saya punya supervisor. And then lepas tu nanti balik rumah kita akan buat calculation lah. Calculation means kita buat dia punya BQ, kita buat dia punya quotation lah. Quotation kita sudah siap, submit ke client, client agree dengan kita punya quotation, kita punya pricing, baru kita start order barang, arrange material, arrange subcode dan start kita punya kerja. Okay, syukur alhamdulillah, macam saya cakap pada awal ada saya punya vlog yang sebelum ini, syukur alhamdulillah ada kawan yang baik-baik, ada sahabat yang baik-baik, dan yang paling utama ada family yang memahami keadaan kita sekarang, saya sekarang. Dan syukur alhamdulillah tahun 2020 ini rezeki bukanlah melimpah ruah, tapi rezeki dan urusan tu ada yang dipermudahkan lah berbanding yang lepas-lepas.
apa yang penting saya pernah lebih kurang saya punya moto lah sebelum ini. Kita niat baik-baik, kita cakap, kita ucapkan yang baik-baik, kita buat tindakan yang baik-baik, insya Allah hasilnya yang baik-baik. Tapi hasilnya yang baik-baik, janganlah mengharapkan hari ini kau buat yang kau punya niat, kau punya tindakan, kau punya cakap, sekarang kau dapat. Kita hanya buat insya Allah sampai masanya kita akan dapat. Kita yang penting kita berusaha, kita doa, kita tawakal, insya Allah sampai masanya kita akan dapat apa yang kita mau. Okay guys, yang penting hati kena bersih, niat kena bersih, cakap yang baik-baik. Okay guys, nanti lepas ni saya akan share lagi klip kalau ada yang saya mau share. Sekarang pun saya sudah keluar daripada papar, daripada site, saya menuju ke KK, jumpa saya punya kawan-kawan, jumpa sahabat-sahabat, mana tahu ada yang dong share, ada info, mungkin saya ada yang saya share, ada yang saya bagi info, jadi kita combine, mana tahu ada rezeki lagi, kita dapat benda yang baik-baik lagi. Okay guys, jangan lupa subscribe, like and comment. Thank you guys.